Hai Andika, guys di sini beberapa minggu yang lalu kita udah unboxing Realme 9 Pro dan sekarang saatnya saya ngasih experience saya ketika udah memakai Realme 9 Pro ini sekitar selama 2 mingguan. Kesimpulannya setelah pakai Realme 9 Pro ini sekitar 2 minggu, Realme kan bilang kalau ini adalah smartphone mid-range yang rasanya flagship. Di video unboxing saya, bahkan saya sampai kasih judul 4 jutaan rasa 10 jutaan. Tapi setelah pakai 2 minggu, enggak sih ya. Ya dia masih tetap kerasa HP mid-range, HP 4 jutaan. Kalau saya lihat harga aslinya sih di e-commerce itu ada yang jual paling murah itu ada di harga 3.499.000 untuk yang varian 6GB 128GB dan yang konfigurasi RAM 8GB dengan internal 128GB harganya ada di 3,6 juta. Tapi kalau dibilang harga 3,6 juta rasa 4 jutaan ya masih oke lah. Sebenarnya yang lebih kerasa feel flagship-nya itu ada di Realme 9 Pro Plus ini. Yang reviewnya belum kelar, jadi kita bahas di next video aja. Sekarang kita balik ke Realme 9 Pro ini. Sektor yang menurut saya masih flagship di Realme 9 Pro ini sebenarnya ada di jaringan. Karena jaringannya dia udah support dengan dual SIM 5G. Untuk sekelas harganya masih menarik banget. Walaupun nggak bisa dibilang kalau ini adalah HP 5G termurah. Karena di brand lain pun juga banyak HP 5G yang harganya 3 jutaan. Dan walaupun di kota saya, di Malang, Jawa Timur, 5G itu belum support. Tapi seenggaknya ketika nanti saya main di Jakarta, diundang untuk event gitu mungkin ya. Ya, 5G-nya masih kepake. Terus selama sekitar 2 mingguan ini saya juga sering nyobain kameranya. Jadi kamera belakangnya ini memiliki konfigurasi triple kamera. Ada 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel lensa super wide dengan 119 derajat dan 2 megapiksel lensa makro 4 cm. Dan ini adalah beberapa hasil foto dari kamera belakang Realme 9 Pro. Kalau untuk warnanya kelihatan masih ada oversaturated. Cuman kalau dibandingkan dengan Realme 8, Realme generasi sebelumnya, menurut saya sih masih bagus Realme 9 Pro ini. Warnanya masih terlihat lebih natural ketimbang Realme 8 ketika foto skin tone juga terlihat nggak terlalu oversaturated seperti Realme 8 series. Untuk kelas 3 jutaan ya masih oke lah. Dan berikut untuk contoh-contoh fotonya. Dan kalau ngomongin fitur videonya, ini sama sekali bukan kualitas flagship. Kualitas mid-range saja menurut saya masih di bawah standar. Karena untuk videonya, dia belum bisa support di 1080p 60fps. Jadi kalau kalian tanya apakah 4K 30fps-nya bisa, nggak bisa ya. Mentoknya ada di 1080p 30fps. Dan ini adalah mode videonya di lensa ultra wide, ultra steady-nya on. Gambarnya sih di sini kayak gimana ya? Kurang-kurang aja menurut saya ya, kalau misalkan kita pakai lensa ultra wide-nya. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai lensa ultra wide, itu lumayan. Coba ya, sekarang saya pindah ke lensa yang bukan ultra wide. Nanti kalian coba lihat perbedaannya. Nah, ini bukan lensa ultra wide. Jadi kalau kalian lihat, detailnya itu lebih dapet. Tuh ya. Terus kalau misalkan kita naik turunkan kira-kira seperti ini masih ada patah-patahnya juga ya tuh. Kalau secara video sih menurut saya lebih oke Realme 9 Pro Plus lah ya karena memang harganya lumayan selisihnya sekitar 1.600.000 dengan Realme 9 Pro Plus. Tapi kalau digunakan untuk jalan ini dengan fitur ultra steady-nya kira-kira seperti ini cukup stabil kalau di layarnya ini. Ini anak-anak lagi bakso. Dan sekarang kita coba pakai fitur AI Highlight Video On. Nah, kalau misalkan ini dihidupkan, gambarnya bisa terlihat lebih bagus loh. Warnanya kayak lebih keluar gitu. Tadi itu kayak kurang gitu. Cuman masih ada patah-patahnya sih ya. Ini saya gunakan untuk jalan pelan. Tuh, warnanya itu lebih pop up kalau misalkan pakai AI Highlight Video On. Cuman kalau pakai fitur AI Highlight Video On ini, fitur ultra steady-nya jadi mati. Ya, jadi kalian harus milih nih antara mau stabil atau mau warnanya lebih keluar. Detailnya juga lebih oke di AI Highlight Video On ini. Kita zoom. Tuh ya. Enak ini.
Sekarang kita move ke kamera depannya. Jadi kamera depannya ini memiliki resolusi 16 megapiksel wide angle selfie dan udah bisa langsung retouch muka kita dari kameranya. Jadi buat yang pengen menghapus jerawat tanpa harus antri dan juga kesakitan karena treatment skincare, nggak perlu lagi pakai aplikasi third party dari kameranya Realme, langsung bisa. Dan ini adalah contoh hasil selfie dari kamera depan Realme yang diambil pas matahari sore atau golden hour kalau istilahnya sekarang. Bagus juga sih ya kalau dilihat dari hasil fotonya. Bekas jerawat itu bisa langsung hilang pakai fitur retouch-nya ini. Dia juga bisa sampai tirusin muka juga dan retouch bagian lain muka kita. Tapi ya jangan terlalu drastis ya. Karena kalau misalkan kalian upload profil tersebut di Tinder dengan editan kalian, terus ketika kalian ketemu dengan orangnya, nanti takutnya dia kaget ya, karena orangnya sama profil Tindernya nggak sama. Oke, sekarang kita coba kamera depannya di resolusi 1080p ini ya. Kalau misalkan kalian pakai filter beauty di mode video bisa, cuman resolusinya bakal diturunkan di 720p. Tapi ini aja menurut saya udah, kalau saya ya, saya pribadi nggak suka yang terlalu terlihatan beauty gitu, karena kelihatan. Kalau orang tahu pasti kelihatan kalau itu adalah kayak editan gitu. Dan kalau digunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini. Masih lebih stabil Realme 9 Pro Plus ya untuk kamera depannya. Ini masih ada agak-agak gempanya, cuman kalau untuk headroom sama juga dengan Realme 9 Pro Plus, kira-kira seperti ini headroomnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan nge-vlog masih enak. Kalau tangannya lebih panjang lagi, kira-kira seperti ini. Aduh, capek kalau panjang ya. Terus kalau backlight seperti ini, ya masih cukup terlihat dengan jelas muka saya. Suasana sekarang juga berangin, jadi kalau kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, mic noise cancelling-nya lumayan bagus berarti ya. Dan kemarin di video unboxingnya saya udah bahas desainnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detail desainnya, bisa lihat video unboxing kita. Kemarin yang belum kita coba itu adalah fitur yang sangat digembor-gemborkan oleh Realme, yang namanya adalah Light Shift Design. Kalau di ruangan biasa warnanya itu biru, atau Realme menyebutnya dengan Sunrise Blue. Tapi kalau di bawah matahari atau kena sinar UV, warnanya berubah jadi antara ungu dan pink. Kalau menurut saya fitur Light Shift Design ini ya penting gak penting sih ya. Karena kalau saya pribadi biasanya HP apapun, baik itu yang harganya 1 jutaan entry level, pasti saya kasih case. Dan saya suka case yang warnanya itu gelap kayak karbon gitu. Jadi kalau misalkan buat saya sih ya penting nggak penting. Cuman kalau misalkan kalian mau pakai, terus kalian pakai case yang clear atau bening, terus buat ajang pamer ke teman kalian, kalau HP kalian bisa sulap gitu ya, berubah warna, ya itu tadi. Penting nggak penting fitur ini. Yang penting adalah performanya. Karena Realme 9 Pro ini udah menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 695 5G. Yang awalnya kok pakai seri 6 ya? Biasanya seri 6 itu ya seri-seri yang nggak kenceng. Ternyata seri 695 5G di Qualcomm Snapdragon ini kenceng. Untuk perbandingan biar bisa dapat gambaran seberapa kenceng si Snapdragon 695 5G ini, seperti biasa saya coba di Google dengan search keywordnya itu Snapdragon 695 5G versus. Dan hasilnya yang keluar bisa kalian lihat di sini, dia diversuskan dengan Snapdragon 732G, 720G, Dimensity 920. Dimensity 920 itu chipset yang ada di Realme 9 Pro Plus ini. Kalau untuk benchmark Antutu versi 9, Snapdragon 695 5G ini skornya di kisaran 399.000. hampir 400.000. Kalau Dimensity 920 5G memang dia lebih kenceng karena itu dia ada di HP yang lebih mahal daripada Realme 9 Pro, yaitu Realme 9 Pro Plus. Dan skornya itu di kisaran 499.000, jadi hampir 500.000. Tapi yang menarik, Snapdragon 695 ini udah bisa ngunggulin Snapdragon yang serinya itu depannya angka 7, kayak 720G dan 732G. Skornya udah di bawah dari 695 5G ini. Dan untuk sebuah HP mid-range, biasanya skornya itu di 300.000-an. Tapi Realme 9 Pro ini hampir 400.000. Ribuan di Antutu versi 9-nya. Jadi untuk mid-range, performanya lumayan kenceng. Lanjut ke layar. Jadi Realme memutuskan untuk menggunakan panel IPS dengan refresh rate 120Hz di Realme 9 Pro ini, di mana kebanyakan brand lain yang ada di kelas mid-range itu biasanya pakai refresh rate 90Hz dengan panel AMOLED. Sebenarnya nggak masalah sih ya, karena 120Hz di panel IPS kelas mid-range itu udah lebih dari cukup untuk memanjakan penggunanya. Masalahnya 120Hz di Realme 9 Pro ini selama pemakaian saya sekitar 2 minggu nggak begitu kepake. Karena dia cuma kepake di homescreen, browser, dan Instagram aja. TikTok dia masih belum support di 120Hz. Dan game-game yang udah support 120Hz juga masih stuck di 60Hz. Contoh game yang udah support 120Hz dan masih banyak yang main adalah Subway Surfer. Yang sayangnya di Realme 9 Pro ini belum support. Jadi 120Hz-nya di banyak game itu masih belum kepake. Ya, semoga aja di next update bakalan dioptimalisasi lagi. Jadi fitur 120Hz-nya ini bakalan lebih kepake. Dan Realme juga klaim kalau dia punya touch sampling 240Hz. Tapi entah kenapa selama
sekitar 2 minggu ini untuk unit yang saya pakai, kadang layarnya ini stuck gitu atau jadi kurang smooth. Dia tuh di layarnya memang 120Hz, tapi rasanya nggak 120Hz dan kayak bukan HP yang touch samplingnya 240Hz. Padahal saya juga nggak terlalu lama mendiamkan layarnya ini. Karena kan dia memiliki 6 level refresh rate, jadi mulai 30, 48, 50, 60, dan juga 90, terus juga ada 120Hz. Nah, dia akan menyesuaikan AI-nya, menyesuaikan dengan aplikasi yang kita pakai, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu kadang kayak nyantol gitu. Jadi harusnya ada di 120Hz, dia masih static aja di 48Hz. Dan kalau misalkan unit yang kalian terima seperti itu juga, kalian bisa tulis di kolom komentar, karena kalau enggak berarti gacha saya yang kurang beruntung. Tapi kalau untuk urusan kualitas warna, walaupun dia nggak pakai panel OLED, menurut saya layar dengan dimensi 6,6 incinya, dengan screen to body ratio 90%-nya, dengan panel IPS-nya ini masih cukup bagus di kelas harga 3 jutaan. Warna yang dihasilkan itu menurut saya pas, nggak terlalu oversaturated. Dan kalau saya sih lebih suka pakai mode vivid-nya di screen color mode-nya, karena mode naturalnya itu kayak kurang gonjreng aja, kurang natural dan terlihat pudar. Oh ya, tadi saya juga sempat singgung tentang 6 level refresh rate yang bisa menghemat baterai karena dia bisa menyesuaikan refresh rate dengan aplikasi yang kita pakai, tapi sebenarnya bukan hanya refresh rate aja yang bisa bikin baterainya hemat. Bukan cuma layarnya aja yang berpengaruh ke baterai. Chipset Snapdragon 695 5G-nya ini ternyata juga super efisien. Kapasitas baterainya juga gede, 5000 mAh. Jadi untuk baterainya ini ketika saya coba video playback dengan WiFi, dia bisa tahan sekitar 22 jam dengan brightness di 70%. 22 jam itu brightness 70% udah awet banget. Dan untuk main game Genshin Impact selama kurang lebih 1 jam, dia hanya berkurang sekitar 10%. Netflix 1 episode dengan durasi film 1 jam, dia berkurang cuma sekitar 6%. Jadi kalau untuk urusan baterai sih, menurut saya untuk sebuah HP mid-range ini udah termasuk awet. Dan buat yang tanya apakah dia sudah support NFC, ada kok ya. Jadi untuk NFC-nya aman, dia ada. Dan ngomongin soal konektivitas, Realme 9 Pro ini dia punya triple slot di SIM tree-nya. Jadi 2 untuk SIM card dan 1 untuk micro SD. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk port-portnya ya standar. Di bagian kirinya ini ada volume up and down, terus SIM tray. Di bagian atas ada mic, di bagian kanannya ada tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint. Di bagian bawah ada audio jack, port Type-C, dan juga speaker. Jadi speakernya satu aja di bawah, masih mono. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Realme 9 Pro setelah pengalaman saya pakai sekitar 2 minggu ini. Kalau misalkan ada yang miss atau belum ada yang saya bahas, kalian juga bisa tambahin di kolom komentar dan kalian bisa share pengalaman kalian juga ketika sudah menggunakan Realme 9 Pro ini. Kesimpulannya, buat yang budgetnya 3 jutaan terus di kotanya juga udah support dengan 5G, pengen HP yang udah support 5G, ya Realme 9 Pro ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Kalau untuk performanya di kelas mid-range dengan Snapdragon 695 5G ini juga kenceng, stabil, dan efisien. Dan karena chipset yang super efisien, baterainya jadi awet. Terus dari segi UI, waktu launching kita juga udah dikasih versi yang paling baru dengan Realme UI 3.0 dengan Android versi 12. Yang mungkin di next video aja kita bahas tentang Android 12 dan juga Realme UI 3.0, karena kalau kita bahas di sini durasinya bakalan panjang banget. Kalau dari segi kamera, untuk foto sih di kelas harganya masih oke. Fitur-fiturnya juga lumayan banyak untuk sebuah HP mid-range. Cuman kalau untuk videonya menurut saya standar banget, malah di bawah brand lain pada umumnya yang udah bisa full HD 60fps, bahkan juga ada yang bisa sampai 4K. Terus untuk kameranya juga belum support dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Dan kekurangan lainnya menurut saya, ini buat saya ya, karena saya adalah tipikal orang yang tangannya cepat banget berkeringat, dan kalau misalkan nggak pakai case seperti yang kalian lihat di sini ya, dia udah ada bercak-bercak bekas fingerprint. Jadi kalau kalian tangannya kayak saya cepat berkeringat, saran saya pakai case. Terus walaupun diklaim sama Realme kalau dia memiliki kualitas flagship, tapi banyak fitur flagship yang nggak ada. Salah satunya yang nggak ada adalah IP rating. Jadi dia tidak memiliki IP68. Kalau misalkan kalian bawa hujan-hujan, ya lebih baik berteduh dulu atau ditaruh di kresek biar nggak kehujanan, karena yang nggak ada IP ratingnya bisa rusak. Terus kekurangan terakhir menurut saya adalah layarnya. Sebenarnya kalau dari segi kualitas warna udah oke, cuman masalah refreshnya tadi yang kayak masih ngebug, belum optimal. Jadi kadang masih nyantol static di 48, di 50, dan 60 yang seharusnya jam di 120 juga nggak jam di 120. Semoga dengan next update untuk masalah refresh rate ini bisa diperbaiki oleh Realme. Oke? Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!